Ha, dah sebelum Jumaat orang duk jual kat depan tu macam-macam ubat kuat tuan-tuan. Minyak kuat, ubat kuat, alat nak bagi kuat, kita pun beli. Hai, ustaz macam beli ustaz. Ada beli juga dulu-dulu. Tapi tak jadi. Mak digalakkan kepada orang yang berjunub berwuduk bila ia ingin mengulangi jimaknya. Ha. Boleh berlaku ustaz? Boleh. Terutama ke orang yang banyak isterinya. Kan? Ha, ada orang dia bergilir 3 hari 1 malam. Mungkin ada orang dia bergilir seminggu satu orang. Boleh dia ada 2 isteri, seminggu sana, seminggu sini. Dia tak ada masalah, dia di atas kesepakatan. Cuma yang digalakkan oleh para ulama majoritinya 3 hari sekali lah. 3 hari di sini, 3 malam di sini, 3 malam di sini. Tapi kalau lebih pun tak apa, atas kesepakatan syarak tak pernah menghakkan. Ha, ataupun semalam sekali, kalau duduk dekat-dekat semalam sekali lah, semalam kat sini, semalam kat sini, semalam kat sini, semalam kat sini. Ha, tapi boleh juga satu malam 2 orang sekali boleh. Setengah malam kat sini, setengah malam kat sini. Awal malam kat rumah si A, akhir malam kat rumah si B. Dah sewa dekat-dekat, duduk dekat-dekat. Ha, boleh jadi dia duduk di satu bangunan. Takkan nak 3 hari sekali kot satu bangunan tu. Ha, di awal malam di rumah isteri pertama. Ha, muslimat tak ada kan? Ha, selamat. Di akhir malam isteri yang kedua. Ha, jadi bila dia sudah bersama isteri yang pertama, dia nak pergi kepada isteri yang kedua, maka amat-amat digalakkan dia mengalingi wuduknya. Di atas hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan dalam kitab Sunan, saya tak ingat dalam Sunan Abi Dawud kot, kata Nabi SAW, "Idza ata ahadukum ahlahu fa'arada ayyu'id ataupun fa'arada ayyu'awid falyatawadda." Bila seorang itu telah mendatangi isterinya, kemudian dia nak mengulanginya, boleh jadi isteri yang lain, boleh jadi the same wife, mana tahu. Oh, kan? Boleh jadi seorang isteri je tapi ada kekuatan yang amat luar biasa. Ha, dah sebelum Jumaat orang duk jual kat depan tu macam-macam ubat kuat tuan-tuan. Minyak kuat, ubat kuat, alat nak bagi kuat, kita pun beli. Hai, ustaz macam beli ustaz. Ada beli juga dulu-dulu. Tapi tak jadi. Jadi tak payah percaya sangat dah ya. Jadi masalah lain pula. Kok dia very strong, dia nak mengulanginya, dia nak repeat. Nabi kata berwuduklah sekali lagi, amat-amat digalakkan, tapi tidak wajib.